Ya, selamat bertemu kembali dengan Kang Ade di Ade Badru Zaman Channel ya. Biasa nih saya mau nyincang ini odot ya. Biar semua habis saya cincang dulu. Saya pakai manual nih lah, Bro. Tuh. Biar habis semua ya. Kira-kira lah 5 cm lah, 5 cm segini ya. Wah, nih pada segar-segar baru saja saya pangkas ya sebelum turun hujan ya. Paling saya ini nyincang ngarit segini lah, paling 10 menit lah, juga kagak 10 menit lah. Pokoknya alhamdulillah persediaan pakan banyak ya, Allah kasih banyak ya. Oh, saya cincang aja lah. Oh, yang penting kita ada waktu ya, waktu luang buat nyincang. Bisa orang banyak, ada yang diikat bisa. Apalagi yang udah modern mah, udah banyak mah pakai mesin ya, mesin pencacah. Berhubung saya yang belum punya lah, pakai cacah tangan engolok aja lah. Gratis ya, paling ini berapa menit ya, sambil menunggu datangnya waktu asar ya. Kita nyincang dulu, Bro. Nih, pada hijau-hijau nih baru saja. Ini teh enggak di ontanan. Ini teh udah hijau dari sananya, alokasi. Ini hijau ya, subur. Oh. Oh, udah pada manggil. Kalau dengar tok-tak-tok-tak ini teh, dia teh maunya langsung mamam ya. Oh. Mau saya kasih sebelum adzan ya, berkumandang. Soalnya saya mau jemput anak saya ya, biar rapi. Ya, demikian sajalah tutorial buat odot dimakan habis semua ya. Saya cincang, meluangkan waktu sejenak. Allahu Akbar. Nih, lihat tuh. Odotnya tuh pada bagus-bagus ya. Iya. Ya, sampai di sini saja dululah. Saya mau nyincang biar jong-jong gitu.